Sementara itu, sebuah pipa saluran milik perusahaan gas negara bocor hingga mengeluarkan api di saluran air Jalan Mangga Besar Raya Taman Sari, Jakarta Barat. Kebocoran diduga disebabkan pipa yang sudah berkarat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan kobaran api yang muncul dari dalam saluran air di Jalan Mangga Besar Raya Taman Sari, Jakarta Barat. Api berasal dari kebocoran sebuah pipa milik perusahaan gas negara PGN. Pipa gas yang bocor hingga menyemburkan api ini membuat panik warga sekitar. Diduga kebocoran pipa gas tersebut disebabkan oleh pipa yang sudah berkarat. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tugas kepolisian telah memasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekati lokasi kejadian.